Selepas mengambil keputusan menjual rumahnya yang terletak di Sunway Montana dengan harga RM2.1 juta, usahawan kontroversi Safi'i Ilyas mahu menjual kereta mewah Mustangnya pula. Jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Safi 26 atau nama sebenarnya Muhammad Saifuddin Ilyas berkata kereta yang dibeli pada 2016 itu dijual dengan harga RM270,000. Memang sedih apabila nak jual Mustang saya ini, tapi tak apa, mungkin ini ketentuan buat saya. Terima kasih Allah sudi pinjamkan rezeki memiliki Mustang ini pada saya. Saya nak menjual semua aset dan harta yang ada. Saya nak menjadi orang biasa dan sederhana saja. Siapa yang membeli kereta ini, saya akan promosi Facebook dan Instagram dia, pendek kata. Saling membantu, apapun harga yang dinyatakan masih boleh dirunding, katanya. Safi juga penyanyi lagu Cinta Gila berkata, duit yang diperoleh daripada menjual semua aset yang ada ingin digunakan untuk memulakan sesuatu yang baru. Terlalu banyak kenangan saya bersama semua aset yang ada, pahit, manis dan jatuh bangun saya ada bersama semua benda ini, walaupun perit dan sedih, tapi saya terpaksa. Kalau boleh tahun ini saya mahu memulakan sesuatu yang baru dan segar dalam hidup, rezeki yang ada saya nak kongsi bersama, katanya.